Nabi Syuaib kepada kaumnya. Nabi Syuaib, okeylah, dia memang teras dakwah dia, dakwah pada akidah lah, kan? Ya kaum, a'budullah malakum min ilahin ghairu. Wahai kaum, sembahlah Allah, tidak ada ilah selain daripadanya. Tapi Nabi Syuaib hadapi kaum dia. Kaum dia dikatakan orang Madian, orang yang pertama mengenakan cukai. Sebab bila orang, mana-mana orang yang masuk kawasan Madian untuk pergi kawasan yang lain, dia akan sekat dan dia akan minta cukai, cukai lintah. Dan mereka suka tipu. Dan Nabi Syuaib punya dakwah ada beberapa benda yang Nabi Syuaib sebut. Antaranya Nabi Syuaib kata, ya kaum, auful kaila wal mizan bil qist. Yang ni pertama. Wahai kaumku, cukupkanlah sukatan dan timbangan dengan cara yang adil. Saya nak sentuh sikit sebelum kita sambung hadis ni. Sebab ini punca semua masalah. Bila orang kita pergi beli barang, kita orang biasa pergi beli barang, sebab itu Quran kata wailul lil mutaffifin. Tuhan bagi neraka wail orang yang tipu ni. Dia tak barang, timbang dia tak sama. 1000 gram dia bagi kat atas 900 gram. Dia ambil, kita rugi lah. Seorang, Allah dia kata aku nak wah untung kalau aku tipu hang 100 gram seorang. Tapi kalau 10 orang dia boleh tipu berapa? 1 kilo. Orang yang penipu dalam perniagaan dan urusan keuangan ni, bukan dia tak buat, dia buat. Tapi dia tipu. Bukan kata dia tak timbang langsung. Kok dia pegang-pegang sekilo, ambil. Dah. Dia timbang. Tapi dia timbang cara tipu. Tapi kalau benda tu kita pergi kepada skala yang lebih besar, projek-projek mega dalam negara, harga 200 juta, dia tipu, dia bagi sukatan dia 400 juta. 200 juta ditanggung oleh dana awam. 200 juta ditanggung oleh taxpayer money. Wang pembayar cukai. Sebab itu negara yang kaya boleh jadi miskin. Semua ibu penipuan ni tipu timbangan dan sukatan. Bajet mungkin pergi sampai ratus-ratus bilion. Tapi hakikatnya, kalau di hakikat sebenarnya tak sampai. Mungkin 1/3 boleh dibuang. Tapi harga telah lari daripada harga asal. Sebab itu Nabi Syuaib kata, kempen Nabi Syuaib nak baiki ekonomi, wa auful kaila wal mizan. Auful kaila wal mizan. Betulkan sukatan. Pasal sukatan ni lari. Ahli ekonomi, bila dia bercakap tentang ekonomi, dia sebut angka, dia sebut huruf tu, dia sebut, kita pun tak tahu ni stand for what. Yang ni huruf ni, dia sebut angka, dia sebut. Tak tahu. Pak Haji Samad mungkin tak faham walaupun dia pandai ekonomi. Orang ni mungkin tak tahu. Dengar sebut angka main bilion-bilion juta-juta ni. Lelah kali dia habak, bilion juta ni, harga gula naik. Hak tu kita faham. Hak tu kita faham. Hak lain, dia pun main angka. Nabi Syuaib kata, nak betulkan ekonomi ni, pertama bagi manusia timbang mesti dengan betul. Kedua, wala tabkhasun nasa asya'ahum. Nabi Syuaib sebut, jangan kamu kurangkan hak-hak orang, harta orang. Jangan kamu kurangkan. Dia patut dapat macam ni, kamu kena bagi banyak ni. Ini hak. Dalam konteks masyarakat, ada hak. Hak orang awam, hak kalau jiran, hak dia dapat, kita kena bagi. Hak orang di jalanan, hak orang yang main masjid, hak orang bercakap, hak yang diiktiraf, hak suami, hak isteri. Dan hak ni ikut macam mana? Hak ni tak sama.
Tuhan cakap pasal mut'ah. Bila kita ceraikan isteri, kita bagi mut'ah, kita bagi sagu hati pada isteri. Tuhan kata wa 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu. Bagi orang yang berkemampuan kadarnya. Bagi orang yang susah ada kadarnya. Kadarnya balik kepada suami yang kaya yang ceraikan isteri dia, dia kena bagi sagu hati ataupun disebut sebagai mut'ah, bukan nikah mut'ah. Ni sagu hati dia. Berapa banyak dia kena bagi? Dia kena tengok kekuatan ekonomi dia, kekayaan. Dia kena ukur diri dia. Dia kena jujur dengan Tuhan untuk bagi. Dia tak boleh bandingkan diri dia dengan hak miskin, hak nak gerak tu. Dia kata dia tu cerai bini dia hari tu bagi 500 ya, aku bagi banyak tu. Tak boleh. Hang kaya, hang orang banyak duit, hang tak boleh sama dengan bini dia, dengan bini hang. Tuhan kata dia balik pada uruf. Suami pun bagi mut'ah tak sama pada isteri. Kerajaan pun tidak boleh sama antara hak rakyat yang negaranya kaya dengan rakyat Bangladesh yang negerinya miskin. Dan kita jadi menteri, kita jadi orang besar, kita tak boleh, tuan-tuan cuba tengok rakyat Bangladesh, tuan-tuan lagi susah pada kita. Jangan dok pergi buat contoh hak tu. Tak betul ya contoh tu. Pasal setiap orang ada hak berdasarkan tempat yang dia duduk. Sebab tu Islam ada bab tentang kahwin dengan kufu, sekufu. Kalau wanita itu redha, tak ada masalah lah. Dia redha. Walaupun suami dia tak banyak duit, oh suka okey. Tapi kalau dia nak kahwin, dia tak mau terima. Bapak dia cadang, dia tak terima. Dia kata kena tak sekufu. Betul. Mungkin dia hidup di rumah bapak dia yang senang lenang. Kemudian ada orang nak cadangkan dia pergi kahwin dengan satu orang miskin yang duduk di bendang malam kena tahan betih bagi nyamuk gigit. Bukan kata dia tu hina di sisi Tuhan, tapi dia ni tak biasa perempuan ni. Kalau dia kata Tuan Hakim, saya ingat dulu dia habaq, dia main masa menikah, dia main dengan Mercedes. Dia pun kata saya okey, lebih kurang rumah cik, rumah saya juga. Balik-balik rumah macam ni, saya tak sekufu dengan dia. Dia boleh tuntut pasah. Dia boleh tuntut. Sebab dia rasa tertipu ataupun dia rasa dia tak boleh susah. Kerana itu bukan environment yang biasa dia hidup. Walaupun kita kata Allah sabarlah, ni semua harta benda dunia, bagi siapa yang mau, it's okay. Tapi bagi dia yang tak mau, tetap ada hak dia di sisi perundangan Islam untuk dia menuntut fasakh. Rakyat juga demikian. Ini wala tabkhusun nas asya'ahu. Kemudian satu benda yang Nabi Syuaib sebut, Nabi Syuaib kata baqiyatullah khairul lakum in kuntum mu'minin. Yang ni kita ingat untuk kita. Baqiyatullah maksud apa yang baki yang Allah Taala tinggalkan setelah kita ni bayar zakat. Mula boleh dapat untung 50,000. Tengok-tengok hak 20,000 ni tak apa clear, tak halal, kita tolak. Tolak yang tu, tolak yang ni, dapat kat kita 5,000. Syuaib kata baqiyatullah khairul lakum. Yang baki yang halal itu lebih baik untuk kamu. Ini pun dalam hidup kita. Kerana yang halal yang sedikit yang baki setelah kita tolak semua yang salah supaya kita tidak ambil, itu lebih baik untuk kamu jika kamu benar-benar beriman. Sebab itu bila tak baki, tak saleh, Allah Ta'ala tak berkat. Bila tak berkat, berlaku macam-macam. Hidup tak aman, tak bahagia. Negara juga jadi tak berkat. Ini negara ni kena banyak tajuk nak dibincangkan. Jenayah meningkat, orang susah, orang hidup, orang takut. Orang nak keluar rumah, orang takut. Kita tuan-tuan pergi negeri barat. Bukan saya puji barat, orang kata, "Oi, puji orang kapiak." Betul, tuan-tuan pergi, siapa yang pernah duduk Australia dia tahu, siapa yang pernah duduk UK dia tahu. Walaupun ada beberapa kawasan di London yang tak apa, aman sangat kerana ada banyak orang kulit hitam dan sebagainya. Tapi kalau sama orang putih sendiri, kawasan dia okey. Bukit 6 dia tutup lah. Bukit 6 tak ada, mi udang tak ada, tom yam tak ada, habis tutup semua. Pub dia ada lah kan, itu kerja buat dia. Tapi yang lain dia tutup. Tesco buka lewat.
Yang lain dia tutup. Tutera dia. Lepas tu kita boleh berjalan, kita tak takut, tapi dengar orang mabuk. Tapi oleh kerana mereka biasa berdisiplin, mabuk tu memang salah lah, haram. Tapi tahu juga, masa mabuk pun reti juga nak beratok naik bas. Pasal ada biasa beratok daripada kecil. Dia tak mabuk, tak reti beratok.